kantong. Oh, ini paket harga 300.000 per kantong. 8. Isinya 8 ya. Ukurannya acak dari ukuran 20-25 lebih. Ukuran 20-25. Nih untuk Mas Novan Natono Yukoi masih melayani online enggak nih? Melayani selalu. Masih melayani online ya teman-teman. Nanti yang cari untuk enggak sempat ke Purwonegoro untuk belanja online koi, nanti bisa tanya-tanya di lapaknya Mas Noyu Koi. Nanti untuk nomornya ada di admin Takwa Aquarium ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwa Touring Channel. Channelnya bakal lewat ngapak, naik orang ngapak, orang penak. Dan ini masih di Pasar Ikan Purwonegoro ya, teman-teman. Pasar ikan hias terbesar di Jawa Tengah. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dan suka dengan channelnya Takwa Touring, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas segala doa. Oke, ayo ya. Minggu mendung ya teman-teman. Suasana pasar ikan Purwonegoro. Ini pasarnya masih sepi. Padahal jam 5:30 ya teman-teman nih. Ngabsen Pak Sugi lah. Pak Sugi. Mas Nova. Kakiku. Kaki lampung jare diundang. Kepriwe ki sehat ki? Alhamdulillah. Aduh, aja takon kayak gue lagi. Anu-anu batire kayane lho. Apa ya? Anu batire kan Pak Sugi. Ora ya ki. Alhamdulillah, ini langsung menyapa Pak Sugi, Pak Budi. Menyapa Pak Sugi, Pak Sugi nggak apa-apa Pak Sugi. Dapat selayeran, Mbak. Pasare kepriye Pak Sugi, dunia perikanan, koi gimana? Ya sementara ya masih gini-gini aja, Mbak. Baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Kok Pak Nurara iki? Pak Novan kok, Mas Novan kok ngguyune ngguyu kepriwe iki? Payu ora payu tuh. Iya. Payu ora payu tetep ngguyu, payu ora payu tetep mangkat iki ya. Tetep mangkat. Mendung suasanane. Aduh, kita ngabsen Pak Sugi. Ora mangkat ngoro tadi tuku skincare bojone. Oh, wis mantap skincare. Berarti jualan hanya untuk beli skincare apa apa? Langsung kita menuju ini ada Pak Sugi nggak wane KKP ketok apa Pak? Apa sih jenis layar KKP? Pak Sugi kali ini bawanya cuma satu jenis layar. Nah ini jenis layar. Sepaketnya berapa Pak? Rata-rata 200 Mbak. Oh sekantongnya 200. Isine? Isine 20 sampai 40 tergantung ukuran berarti ya Pak. Ini tergantung ukuran. Ayo diramaikan ini lapaknya Pak Sugi Pasar Purwonegoro. Koine murah. Harga gimana Pak? Stabil, murah. Harga stabil ya, harga tetap stabil. Ini contoh yang ini isi berapa Pak? Isi 20 ekor. Isi 20 ekor. Untuk saya ukurannya berapa ya Pak? Ukurannya rata-rata 17 cm. Rata-rata 17 cm. Slayer, jenis slayer apa ini Pak? Kiko, Kujaku? Jenisnya apa? Kujaku.
Kujaku ya. Jenis Kiko Kujaku size 20. Oh iya 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 iya. Ini yang isi 20. Ini sama stoknya Pak Sugi rata-rata 200.000 per paket. Oh masih nego ya. Pak. Halo Mas. Ini stoknya Pak Sugi. Kita lanjut ke stoknya Mas Noval nih, udah lama enggak? Suwira takon gini Mas Noval. Pasarnya awan terus. Pasarnya awan terus. Nah, ini berarti aku pasarnya berarti aku awan ya. Chicken nih, Pak. Oh, aku basicen. Ini stoknya. Raketon ya. Ini sebelah Pak Sugi lama enggak review. Mungkin sibuk dengan usaha yang lain. Padahal pasar terus loh. Apa ya? Iya. Tapi aku ora tutup menjenengan ku jarang. Terus jenengan sing berapa? Bayane ya. Enggak, minggu ini. Nah, ini stoknya Mas Novan. Mas Novan. No Yukoi lah. Masih No Yukoi kan? Masih dengan No Yukoi Banjarnegara. Ini ada Kiko. Ini harganya acak apa memang paket, Mas? Paket. Paket berapa ini? Oh, ini paket harga 300.000 per kantong. Isinya 8 ya. Ukurannya acak dari ukuran 20-25 lebih. Ukuran 20-25. Ini untuk Mas Novan atau No Yukoi masih melayani online enggak nih? Melayani selalu. Masih melayani online ya teman-teman. Nanti yang cari untuk enggak sempat ke Purwonegoro untuk belanja online koi, nanti bisa tanya-tanya di lapaknya Mas No Yukoi. Nanti untuk nomornya ada di admin Takwa Aquarium ya teman-teman. Silahkan diramaikan kembali, ini sepertinya per dunia perikanan lagi agak lesu. Biar semangat kembali ya teman-teman Neo pecinta ikan hias. Ini harga jenisnya Kiko ya, ini kebanyakan Kiko. Kiko, harganya masih nego enggak tadi berapa ya lupa lah. 300. Oh ya 300, net. Masih nego, mbok masa anak pasar net mas, kan yang kepengen nyang. Gak ini juga sama. Kenyalnya enggak apa-apa. Ini sama. Ini sama. Oh, ini sama. Yang sial di tapi dora dewek. Nah, katanya menawar boleh tapi belum tentu dikasih gitu. Ini yang sama juga 300. Oh, ini apot toh, Mbak? Ngomongannya apot karai angel nih, ngene angel. Oke. Ini yang harga 300 juga. Nanti teman-teman bisa nego-nego sendirilah kalau yang ke pasar. Istimewanya di mana ini Mas? Yang mana yang paling istimewa menurut jenengan? Barangnya padang-padang, Mbak. Barangnya padang-padang. Barangnya padang-padang sih ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri nih harga 300. Ini isi berapa? 6 juga. Oh, ini isi 7 juga. 6 7. Isi 7 ekor. Masih di lapake No Yukoi lapake bagian tengah. Nanti yang susah cari bisa calling-calling Takwa Aquarium sebelah mana lapaknya. Ini juga menyenangkan. Itu punya Kang Suki. Oh ini menyenangkan 2 stok. Oh ini untuk lapake Mas Novan cuma 2 stoknya 2 kantong. Oke semoga laris-laris Mas No Yukoi. Ini masih di stoknya Pak Sugi. Tadi ditawar apa ya? Jalur piragam ini Pak Sugi, 1000 papat. Ini harga 1 juta. 3 plastik 1 juta. Oh, 3 plastik. Woi, obral Pak Sugi 3 kantong ini cuma 1 juta. Semennya 300.000. Kenapa dijual murah nang gede-gede, Pak? Dijual murah nang apa? Malah harus butuh ya, Jar. Malah karo butuh. Oh, malah karo butuh ya, Om. Ini dijual murah karena karo setangane. Oh, 5 ekor, 4 iya. Ekor ini 3 ekor yang paling dulu. Berarti semennya 300 ya, Pak? 300.000 isi 4. Ini size-nya sekitar karantina. Berbulan-bulan ya, Mas Novan. Karantinanya wis nganti bosen. Padahal sampai 40 cm ya Pak? Iya, 40 lebih malah. Jangan dong, jangan-jangan. Ayo semangat. 40. 3 kantong 40 cm. 30 sampai 40 ya Pak? Iya, yang itu 30. Berarti total berapa ekor Pak yang 1 juta Pak? 12 ekor. 12 ekor, berarti cuma 100.000. Iya. Ini cuma ya, sampai lah. Malah nggak sampai ya, tapi kalau dibeli semua, anggar sekantong tok pira Pak?
Kalau sekantong tok ya 400. Oh, nak sekantong tok 400. Ini sepertinya efek dari air kering ya, teman-teman, jadi dijual murah. Segini 100 ribuan. Padahal 40 lebih yang 12. 40 cm cuma 100 ribu. Ayo kita semangati. Oke, Pak Sugi. Semangati Pak Sugi. Cuma 100 ribu. Pak Sugi juga sebenarnya melayani online. Nanti yang tanya-tanya, ayo online kembali. Gimana ini kabar teman-teman onlineku? Masih banyak yang order enggak Pak Sugi? Masih banyak. Masih ada yang order, alhamdulillah. Cuma 100 ribu ya teman-teman. Karena sampai ke Manado malah. Masa? Luar biasa. Dikirim enggak ke Manado? Kirim. Ongkirnya 1,1. Keren. Pak Sugi kirim ke Manado. Itu stoknya ya teman-teman, Pak Sugi dan Mas Nov. Untuk Pak Sugi. Pak Sugi, terima kasih. Sukses selalu. Laris-laris ya, Pak. Maaf ki enggak gue lho, Pak. Kasuk-kasuk. Kita tanya harga kue eceran dengan suasana yang belum begitu rame atau lesu ya, teman-teman. Kita sapa Bapak di sebelah sini. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ramai Pak? Dinikmati saja lah ya Pak. Jalani saja. Nah, kita tanya lapake bapake dengan ini, tapi tanpa slayer ya Pak, non slayer. Ini jenisnya berarti apa ya Pak? Ogon? Apa platinum? Platinum jenisnya. Platinum dan ogon cuma 1000 perak, ukuran sekitar 5 cm ya Pak. Sekitar 5 cm harga 1000 perak. Murah pol. Cuma 1000 perak dapat ogon dan platinum tapi non slayer kalau yang ini. Dan ini sebelahnya ada yang slayer. 1000 sama aja lah. Ini juga sama ya Pak, 1000 ya Pak. Jenisnya apa Pak, kok kuning-kuning kayak gini? Jenis apa? Warna warna-warna ya, rasanya kan mik ya, campur-campur ya Pak. Anu karena silangan ya Pak. Ini karena silangan, jadi katanya Bapaknya jenisnya koi mik lah, bisa campur-campur. Intinya ini slayer. Nah, ini kita pegang. Ini juga sama harga 1000. Ukurannya juga sama di 5 cm ya teman-teman. Silakan, di Pronegoro itu lengkap banget. Pasar ikan terbesar di Jawa Tengah. Jadi lengkap, murah. Silakan untuk para pecinta ikan hias di sini. Ini untuk stoknya Bapak. Monggo Pak, dilaris-laris ya Pak. Mau langsung lanjut kembali. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapaan ini Pak? 2000. Loh, ini 2000. Jenis apa ya Pak? Kiko. Ini Kiko ya, Kiko Slayer ya. Iya juga. Kiko Slayer 2000. Ukurannya berapa ya Pak kira-kira ya Pak? Ukurannya kira-kira ada 10 cm Pak? 7 cm. 7 ya. Sekitar 7 cm untuk Kiko. Oh, campur ya Pak, ada slayer dan non slayer. Orake ya, tapi kebanyakan slayer ya Pak. Kebanyakan slayer. Itu yang putih ini di lapaknya Bapak depannya Pak Sirin. Ini harga eceran. Nah, harga diambil semua berapa Pak? 1.500. Oh, 1.500, harga ecer 2.000. Untuk harga partai atau diambil semua 1.500, harga ecer 2.000. Ini sebelah komet juga ada. Komet berapa Pak komet? 500. Alah murah ya Allah, ini komet Slayer. Cuma 500 perak. Mas, gimana mas? Kita. Komet 500 perak. Untuk komet juga ada, cuma 500 rupiah ya teman-teman. Nah, lanjut. Monggo, Pak.
di sini ada teman-teman juga yang lagi milih. Nah, ini di depan sini acer ya teman-teman, jadi bebas milih sesuai selera nanti kita tanya. Ini yang lagi dipilih Mas. Harga berapa Mas yang dipilih nyenengan? 10.000. Cuma 10.000. Ukurannya 12 sentian ya. Karena lagi dipilih-pilih. Ini juga sama Mas, 10.000. Semua serba 10.000, tekan kanan. Oh, ini serba 10.000 stoknya kali ini. Kita lihat ya, harga 10.000. Nah, size 12 cm cuma 10.000. Untuk kualitas biasa ya teman-teman, harga murah meriah pasar. Harga di pasar. Oke, kita lanjut lagi. Apa kabar Mas Alif? Gimana kabar? Baik-baik saja kah? Aduh, mumpung jalannya sepi. Kira gapiran ge Mas Alif? 150 di bak selikur. Nek acaran? Lancar. Acaran 15. Acaran harga 15. Cek di. Jadi diatur menang. Harga 15.000-an. Jenisnya macam-macam ya, ada ogot, ada monggo pak. Oke, ada siapa pak? Oh, jadi ini nggak apa-apa pak Supar. Kikoan, Pak Supar spesialis perkikoan. Wih, ini main game Mas Alif. Piran Mas Alif? Tentu saya ketis sih. Berarti si piran ya Mas Alif? Eh, Mas. Dimolas. Berarti piran? 23.000. Kok mahal ya? Karena apa ini? Ya, kualitas bagus ya, warnanya bagus, polanya bagus ya teman-teman. Ini untuk kik. Monggo Pak Bos sehat. Lagi dineko sama Bose guys. Kita tunggu jadi nggak ini. Pasir biar nih pasir. Telung atas kurban. Bisa di nyamanin nggak ya? Iya, milih selawet pak. Iya, warnanya strong, polanya apik bos. Orang ambil, ini kalau yakin nyombel orang ngabari. Yakin pas dok, pak. Nau nunjuk tuh kena nangin. Jadi orang pesen cuma kabari, am lembar. Ini punya nyawa jelek cuman, dan kurung aja. Halo? Siapa? Ayo bos, bos, ayo bos, langsung. Halo? Ini sebelahnya ada Kiko karena ini sebelah lagi ditawar ya, jadi kita nggak enak langsung. Ini berapa ini Pak Supar? Telu seket. Isi pira sih ya Pak? Rolas. Isi rolas berarti piraan Pak? 10.000-an? 20. Larang deneng. 30. Iya, sekitar harga 30 ecerannya lah ya. Ini 30-an ini Pak Bos. Alhamdulillah langsung. Kena karo bosnya tak iya gue, subscribe berita aku akuarium gue. Satset gue. Emang bagus. Dari sekian jalan dari sana ke sini baru ini. Nemu sih paling apik ya Pak. Ini Pak. Tiap minggu harus jadi lo. Aku tiap minggu ya. Ini yang harga 30.000 per ekor Pak. Kalau paket sekiran ini berpaket. Selungatu seket. Eh sini aku ya. Bagus pokoknya dinyang baik ya. Warnanya polanya juga pikir khusus atau spesial perkikoan. Oke. 500 tinggi
warna apa? Ikut juga. Oke, nanti ada stok lagi ternyata. Ini kita lihat lebih dekat Kiko-nya. 350. Anu enggak kebutur bayar ratusan. Mantap Mas Alif, langsunglah. Wis. Ya. Video kembali ya Mas Alif ya. Ya, Mbak. Terima kasih. Ya. Ada video terus Ode. Oh iya, Mas setia banget nonton videoku kali lo Bapak ke komen terus. Kabean ini di kota. Tadi ini terjual berapa akhirnya? 280. 280. Terjual 280. Jenis Kohaku Sanke. Ini masih belum ya, tinggal ini belum nih yang Kiko. Yang tertarik dengan Kiko. Ya, paling itu mana? Stoknya mana lagi, Pak? Stoknya di depan. Isi berapa itu pakai di sana? 6 ekor. Oh, kita ini di depan katanya ada 6 ekor. 6 ekor berapa? Oh, 6 ekor 500. Kita cek ya harganya. Ini ukuran saya mau nggih, Pak. Ini ukurannya berapa ya? Ini sekitar 30 cm. Ini katanya tadi Pak Supar ini harga 500 isi 6. Ya, jenis Kiko. Size 30 cm ya teman-teman. Kepalanya juga lumayan bagus. Lihat sendiri. Size 30 cm. Ini katanya masih nego juga. Kita pakai top sofar spesialis perkikuan ya teman-teman. Kebanyakan bawahnya jenis kiko. Hey, bos. Alhamdulillah sudah selesai waktunya pulang. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channelnya Takwa Kuliner. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.